kedepannya siap untuk support kegiatan dari Kotaku. Jadi dari Ambassador itu insya Allah kita siap support. Kemudian saya juga mau sampaikan terkait dengan produk Indosat itu di 6 kabupaten, sorry 5 kabupaten 1 kota itu sudah double kuota. Jadi kalau 3 giga jadinya 6 giga, 5 giga jadi 10 giga, kemudian 13 giga jadi 26 giga, dan 84 giga juga cuma 100 ribu. Dan itu juga nelpon unlimited sesama AM3. Mungkin seperti itu, dan ke depan juga AM3 dan Tri itu sudah merger, jadi sudah satu perusahaan. Insya Allah ke depan kita siap support totalitas setiap kegiatan. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih, salam sentral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nas. Selanjutnya untuk memandu acara Ring 1, kita persilakan Pak Iki selaku pemandu, silakan. Terima kasih. Jadi untuk seluruh peserta bisa langsung menempati nomor yang ada di depan Bapak dan Ibu Saudara. Paket sesuai nomor. Bapak dan Ibu, aturan permainannya adalah saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan Ibu dan Bapak sudah memegang papan yang ada tanda benar dan salah. Jadi oleh pertanyaan tinggal jawab saja benar atau salah. Pertanyaan contoh, Tanjung Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Riau, benar atau salah? Jadi posisi ini 50-50, banyak yang jawab salah, banyak yang jawab benar. Banyak yang salah, jadi kalau jawabannya benar, yang salah langsung main ke laut. Oke, ini contoh ini. Tanjung Pinang adalah ibu kota dari provinsi Kepulauan Riau. Jawabannya adalah benar. Benar. Jadi jawab salah. Jadi ini contohnya. Oke, bisa kita mulai? Sudah siap? Bisa disimak baik-baik pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama. Federasi, kalau laki-laki pasti paham. Federasi sepak bola internasional adalah UNESCO. Oke, bisa diangkat papan ini supaya bisa kita lihat yang jawab salah atau benar. Jadi federasi sepak bola internasional jawabannya adalah FIFA. Berarti jawabannya adalah total untuk seluruh peserta Ringin 1. Lanjut ke pertanyaan kedua. Konsentrasi, bisa simak-simak baik-baik pertanyaannya. Saya minta simak baik-baik pertanyaan. Rumah adat Minangkabau adalah rumah gadang. Tetapkan jawabannya. Yang di sebelah di ujung tahu balik dari papan. Oke, saya hitung sampai tiga. Tetapkan jawabannya adalah 1, 2, 3. Oke, sudah tidak ada bisa rumah lagi jawabannya ya. Yang jawab salah bisa meninggalkan tempat. Rumah adat yang kalau itu adalah rumah gadang. Bisa, yang salah bisa mengatakan tempat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, masih dengan pengetahuan sosial. Bill adalah presiden dari Microsoft Corporation. Jadi jawab benar. Jawab benar semua. Oke, yang jawab benar stay di situ. Oke, tepuk tangan dulu untuk para peserta yang masih bertahan. Oh, gampang kan? Sering susah. Ini pertanyaan keempat untuk peserta yang masih tersisa. Pertanyaan keempat adalah PBB didirikan pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota New York, Amerika Serikat. Hello, hello, hello. 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 Hello.
pakai setengah. Banyak yang jawab salah. Banyak benar. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hello. Sudah. Jawabnya yang jawab benar. Stay di sini. Stay di sini tapi bukan di situ, di sana. PBB didirikan di kota San Francisco. Luar biasa. Open eyes. Oke, kita lanjut ke pertandingan kelima. Masih dengan ilmu pengetahuan sosial. Regensburg adalah kota tempat Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda dan diawankan dari pengaruh Jepang. Benar atau salah? Oke, jawab benar ya. Regensburg adalah kota tempat Soekarno Hatta diasingkan dan dipengaruhi oleh Jepang. Oke? Okay? Jawabannya adalah benar. Simak baik-baik pertanyaannya. Legenda. Legenda adalah dongeng tentang keajaiban asal-usul suatu tempat atau suatu daerah. Benar atau salah? Legenda adalah dongeng tentang keajaiban asal-usul suatu tempat atau suatu daerah. Jawabannya adalah yang jawab salah. Silakan menuju tempat duduk semula. Adalah benar, adalah suatu dongeng yang ditemukan. Ya, semakin panas beberapa orang yang ada di set. Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh. Oke, semua baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan ketujuh adalah, Singapura adalah negara keenam yang menjadi anggota ASEAN. Tetapkan jawabannya di gol ketiga. 1, 2, dan putar. 3. Jadi jawabannya, apakah Singapura adalah anggota keenam di ASEAN? Jawabannya yang jawab salah. Iya, betul sekali. Singapura adalah negara kelima yang bergabung di ASEAN. Negara keenam adalah Brunei Darussalam. Sisa meninggalkan 5 orang. Bapak Luhut Panjaitan, mungkin sama-sama tidak tahu Bapak Luhut Panjaitan adalah Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju di periode 2019 sampai 2024. Benar atau salah? Saya ulangi, Bapak Luhut Panjaitan. Bapak Luhut Panjaitan adalah Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Benar atau salah? 3, 2, 1. Jawabannya adalah salah. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Negara yang memiliki koneksi internet paling cepat di dunia adalah Korea Selatan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Irawan. Yang jawab benar. Stay di tempat. Jadi yang jawab salah sekarang. Jadi Korea Selatan adalah negara yang memiliki koneksi internet paling cepat di dunia. Tepuk tangan untuk luar biasa luar biasa luar biasa sekali di pertandingan ini. Bagi Anda semua Hatta,
wakil presiden pertama kita dilahirkan di kota Tanjung Pinang. Benar atau salah? Pastikan pilihanmu. Satu, dua, tiga. Span, tunggu tangan dulu Span. Ada yang jauh bilang jadi yang pas siapa ya? Oke, dengan Pak Taufik. Pak Taufik menjawab benar dan Pak Fadli menjawab salah. Mana pun menjawab Pak Taufik? Pak Fadli mana? Oke, Dr. Agus Mawatata, wakil presiden pertama kita dilahirkan di kota Ya, foto bersama dulu. Eh, pakai apa? Juara 1, juara 2. Iya. Bisa foto bersama untuk finalis kita, finalis pertama dan finalis kedua kita. Sana Pak Mus di tengah. Ini untuk pasukani. Ya. Foto dulu, foto dulu. Ya. Ya.